Cering! Kita udah ganti pakai kimono, artinya kita udah siap untuk perawatan. Ikutin Umi perawatan ya. Oke, sebelum kita dan perawatan, kalian jangan lupa subscribe dulu channelnya Umi, like, comment, and share ke seluruh media sosial kalian ya. Aktifin juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari Umi. Kita siap masuk. Ibu diganti. Iya. Silakan masuk. Halo. Halo, Kak. Silakan. Iya. Baik. Wah, kita udah di ruang perawatan, guys. Terus lihat tuh. Keren banget ya, eksklusif. Kuy, kita langsung perawatan. Cering. Kita udah ganti pakai kimono, artinya kita udah siap untuk perawatan. Ikutin Umi perawatan ya. Nah, ini dia alat yang dipakai untuk Aqua Glow. Jadi, ini facial tanpa sakit. Wow. Acuvure. Kita udah mau mulai perawatannya. Pertama-tama dibersihin dulu ya, Kak ya. Iya, dibersihin. Ini kakaknya yang rawat kita. Halo. Siap, saya bersihkan. Silakan. Cuma kasih separuh aja ya, karena nggak jilbaben, guys. Nah, ini proses pembersihan wajahnya lumayan lama, guys. Jadi sengaja Umi cepetin ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Jadi tahap pertama pembersihan wajah itu, wajah kita dibersihkan dulu pakai toner kalau nggak salah yang pakai kapas pertama tadi. Habis itu dilanjutin dibersihin pakai cleanser gitu. Cleansernya kayak krim pembersih gitu. Lalu ada dua krim pembersih. Setelah itu kita dibersihin pakai sabun. Dan ini enak banget loh, dibersihinnya itu sambil dipijit-pijit manja. Bener-bener termanjakan pokoknya. Setelah dibersihin pakai sabun, lalu dilanjutkan dengan totok wajah. Sekarang wajahnya mau ditotok. Oh iya, untuk facial Aqua Glow ini harganya Rp550.000, tapi ada diskon loh 40%, jadi hemat banget. Oke, sekarang waktunya pakai alat. Yang pertama, kita dihangatin dulu kulitnya untuk membuka pori-porinya kita. Iya. Anget, guys. Anget, guys. Berapa menit tadi itu, Mbak? 2 menit. 2 menit. Ini alat yang kedua ya. Alat kedua ini buat apa, Mbak? Ini buat paku, buat ngangkat sel kulit matinya. Oke, baik. Jadi wajahnya Umi mau dipaku dulu ya, buat ngeluarin komedo dan sel kulit mati. Iya. Sekalian ada serumnya juga.
Jadi alatnya ini sekaligus ada serumnya guys. Jadi nggak cuma disedot-sedot gitu aja, tapi berasa kayak ada air-air gitu yang disemprotin dari alatnya, yaitu serum. Ini berapa lama mbak? Ini 2 menit. 2 menit juga ya. Enak banget rasanya. Sedap. Ya. Enak banget rasanya. Jadi sambil seperti ada air gitu, ada serum kan, jadi basah gitu, dingin. Saya khususin area sini sama sini. Oke, jadi serum kedua khusus untuk area hidung yang paling banyak banget komedonya. Oke, setelah tadi divakum plus dikasih serum, sekarang kita mau diekstraksi komedonya secara manual. Tapi tenang aja, kata dokternya tadi ini nggak bakal sakit karena udah melalui tahapan yang sebelumnya tadi. Oke, udah selesai diekstraksi dan asli ini nggak sakit sama sekali loh guys, nggak ada sakit. Tuh, kotor ya. Lanjut ke step berikutnya. Oke, kita mau dikasih serum yang ketiga. Fungsinya buat apa mbak? Buat menutrisi kulitnya. Buat menutrisi kulit wajah. Seperti di vakum juga, cuman tapi dia nggak vakum banget. Oh, seperti di vakum tapi nggak ditarik ya, jadi cuman ditempel gitu, ditap-tap gitu guys. Buat masukin serumnya nanti terasa kayak sensasi dikit-dikit gitu ya. Oke. Kita mau dipakein alat lagi guys buat masukin serumnya. Nanti ada rasa kayak cekit-cekit gitu. Untuk alat selanjutnya, dia buat merelaksasikan wajahnya, dan seperti ada tarikan-tarikan gitu ya. Oke, alat selanjutnya untuk merelaksasi wajah. Itu alatnya guys. Rasa seperti bola dinding. Seperti bola dinding ya. Cekit-cekit juga ya. Ada cekit-cekitnya, mau dikurangin levelnya? Boleh dikit. Selanjutnya kita mau dipakein alat buat nutup pori-pori, jadi kayak didinginkan gitu. Dingin guys. Udah mulai terasa. Oke, selanjutnya kita siap-siap buat di masker. Maskernya nanti sampai nutupin mulut.
sini. Dikasih sunscreen. Electro formation. Sudah selesai. Terima kasih, Kak. Kita ganti baju dulu ya. Oke, guys. Umi udah selesai perawatan. Nih, lihat. Langsung ada hasil enggak? Terus sekarang Umi udah sama dokternya. Nih, halo. Dokter Anissa. Thank you banget ya, Dok. Sama-sama. Hari ini udah perawatan di CH Derma Klinik. Alhamdulillah puas banget. Enggak sakit, kan? Sakit sama sekali. Iya, karena konsepnya painless dan instant glow. Benar banget. Pokoknya kalian harus cobain kesini ya. Oke, okay, dokter, see you. Ya, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, kita dapet minuman. Jadi tadi waktu di dalam kita ditanyain, guys, mau teh hangat atau herbal. Terus Umi pilihnya yang herbal. Oke, kita cobain ya. Buka masker dulu. Oke, kita mau cobain minuman herbalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget loh teh herbalnya. Mantap. Oke, sampai di sini dulu vlog Umi hari ini ke CH Derma Klinik. Alhamdulillah tadi Umi udah konsul sama dokternya langsung, Dokter Anissa Karismawati. Kemudian Umi juga udah melakukan perawatan dan sudah selesai, alhamdulillah. So, Umi sangat puas banget perawatan di sini karena emang benar-benar semuanya ramah-ramah. Mulai dari dokternya, terapisnya, adminnya, semuanya ramah-ramah banget. Terus waktu perawatan juga gak ada sakit sama sekali, walaupun komedo di hidung ini yang paling banyak dibersihkan, itu gak ada sama sekali rasa sakit, guys. So, buat kalian yang ada di Kabupaten Berau, jangan lupa ya, perawatan ingat CH Derma Klinik. Sampai jumpa di video-video Umi berikutnya. See you, bye-bye. Nah, ini dia daftar harganya. Buat kalian yang dari kemarin request, ditampilin price list untuk semua perawatan yang ada di CH Derma Klinik. Selamat mencoba.